Saya ulang sikit lagi. Untuk extremum problem ni, sebelum ni kita dah sentuh dah 10.1. Jadi ingat, extremum problem ni adalah dia bincangkan soalan berkaitan dengan maksimum minimum. Jadi bila kita nak cari maksimum minimum, step yang pertama kita mesti dapatkan critical point. Critical point dengan cara yang pertama sama ada gunakan dy dx sama dengan kosong ataupun kita gunakan dy dx sama dengan undefined. Okey. Syarat yang kedua ni, kadang-kadang soalan kita tak perlu buat yang kedua ni. Dia bergantung kepada soalan. Contoh, katakan kita ada soalan, selepas kita differentiate. Ini contoh, katakan kita dah differentiate. Ini saya bagi contoh. Selepas kita differentiate, kita tengok function yang kita dapat. Adakah dia dapat masih dapat bentuk bentuk macam ni? Masih dalam bentuk fraction. Macam ni. Maka bila kita nak cari critical point, nak cari maksimum minimum, kita perlu buat yang pertama, kena buat dy dx sama dengan 0. Maksudnya kita ambil yang ni samakan dengan 0. Maka dapatlah nilai x. Itu yang pertama. Kemudian disebabkan function kita ni, bila kita differentiate masih dapat bentuk fraction. Maka kita kena teruskan dengan yang kedua ni. Yang kedua ni maksudnya undefined ketika yang di bawah ni sama dengan kosong. Contoh kalau kita nak jawab soalan ni, kalau kita guna syarat yang pertama, maka kita akan dapat x equal to 0 sebab semua ni sama dengan 0, maka bila kita darab silang x equal to 0. Ini kalau kita guna syarat yang pertama. Tapi kalau kita guna syarat yang kedua, dy dx undefined, maka kita ambil je denominator ni samakan dengan 0. Maka kita akan dapat dua nilai x yang lain. Okey. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, bila kita differentiate dapat fraction, maka kita mesti buat syarat pertama, mesti buat syarat yang kedua. Okey. Kalau kita jumpa soalan bila kita differentiate, ni contoh lain, contoh yang kedua. Bila kita differentiate kita dapat polinomial. Contoh, katakan saya dapat x kuasa 2 tolak 9. Contoh. Selepas kita differentiate, masih dapat bentuk polinomial. Maka, bila nak cari critical point, tak perlu kita buat yang kedua ni. Kita hanya buat yang pertama je. Kalau kita refer pada yang pertama ni, maka kita akan dapat x kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Maka, x sama dengan campur tolak 3. Maksudnya nak dapatkan critical point ni untuk soalan yang macam ni, maka kita guna syarat yang pertama je. Syarat yang pertama je. Kalau contoh yang pertama tadi dia bentuk fraction, maka mesti buat syarat yang pertama, mesti buat syarat yang kedua. Okey? Jadi tak semua soalan kita kena buat dua-dua. Nama dia adalah critical point kalau kita buat dua-dua ni. Tetapi kalau kita hanya menggunakan syarat yang pertama ni je, ini dia panggil syarat tertiary point. Nama dia. Okay. Jadi kalau kita buat dy dx equal to 0, itu nama dia adalah kita menggunakan tertiary point. Syarat dia. Okey, kemudian bila kita dah selesai yang pertama, ini kemungkinan je kita akan dapat maksimum minimum. Bila yang kedua, kita kena test mana satu maksimum, mana satu minimum. Okey, dengan cara sama ada kita gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Jadi kamu kena tengok baliklah bagaimana kaedah dia. Okey, kita sambung dengan ini. Ini application kalau kita nak menjawab soalan maksimum minimum. Ini application dia. Soalan yang pertama. Contoh yang ketiga tu. Ini contoh soalan aplikasi untuk maksimum minimum. Okey, contoh dia. Katakan kita ada satu kotak. Dia punya base dia bentuk square. Ni base dia. Base dia bentuk square. Kemudian... Okey, maksud dia kita ada satu kotak macam inilah, saiz 12x12. Kemudian kita akan buat satu bentuk square daripada cardboard Saiz dia 12. Maksudnya ini 12, 12. Kita nak buat satu kotak yang terbuka. Satu kotak yang terbuka, maka yang dia punya base dia adalah yang ni. Ni base dia yang ni. Kemudian yang ni dipotong. Ni yang square ni dibuang. Ni dibuang. Dibuang, yang ni pun buang. Ini buang, ini pun sama. Okey, untuk menghasilkan satu kotak yang terbuka. Okey, sekarang ni kita tengok soalan dia.
Dia nak dapatkan, find the dimension. Dimension ni maksud dia, kita nak dapatkan untuk bagaimana kita dapatkan sisi untuk menghasilkan volume. Sisi untuk menghasilkan volume. Jadi kalau kotak, kita kena tengok baliklah apa formula dia. Okey, kalau kotak biasanya volume. Sekarang ni kita boleh rujuk kepada yang ni. Okey, yang ni. Jadi kalau kita nak cari volume, kalau kita nak cari volume, so panjang ni, kalau sini x, sini pun x, maka panjang yang ni adalah 12 tolak 2x. Ni 12 tolak 2x. Boleh? Ni 12 tolak 2x, so kita boleh buat 12 tolak 2x. Ini untuk sisi yang ni. Disebabkan dia ada ni bentuk square, maka yang ni pun sama juga lah ni. Yang ni pun sama. Okey, so kita darab lagi 12 tolak 2x. Kemudian kita darab dia punya tinggi dia. Sebab nanti kita ni, kita akan lipat jadi kotak. Dia punya base dia yang ni. So tinggi dia adalah x. Okey. Jadi kita cari dulu equation untuk volume. Dengan cara kita ambil dia punya panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey. Okey. So yang pertama mesti dapatkan dia punya volume dia, equation of volume dia. Okey, untuk equation yang pertama ni okey tak? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham ke untuk yang V ni? Nak dapatkan formula V ni. Faham ke? Faham ya? Okey, kemudian bila kita tengok soalan, kalau kita baca soalan, perbincangan dia adalah dia memang gunakan volume. Tapi dia menggunakan volume maksimum. Kalau tengok soalan tu, syarat dia adalah maksimum volume. Maksimum volume. Maka bila kita nak bincang maksimum volume, kita tengok bila kita differentiate, kita kena differentiate ni. Maksud dia bila kita nak buat maksimum, pertama kita mesti gunakan dv dx. Kita gunakan syarat ni. Samakan dengan 0. Yang nota saya tadi. Kalau maksimum minimum, kita kena, yang pertama, kena differentiate. Differentiate, kemudian samakan dengan 0. Kemudian step yang kedua, kita akan test. Kita akan test sama ada gunalah. Nak buat first derivative test ataupun second derivative test. Jadi yang pertama ni, kita dapatkan dulu dv dx. Untuk soalan ni, sama ada kita nak expand, kemudian baru differentiate, ataupun kita boleh gunakan product rule. Product rule, nanti kamu tengoklah balik ni. Ini mesti guna product rule. Kalau nak differentiate terus, guna product rule. Yang pertama anggap sebagai u, yang kedua anggap sebagai v. Okay, mesti guna product rule. So nanti kamu check sini, nanti akhirnya nanti kamu akan dapat jawapan ni. Okay, so nanti kamu cubalah. Okay. Kemudian bila kita dapat dv dx, sebenarnya saya nak buat step yang ni. Dah dapat, kita akan ambil dv dx equals to 0. Selesaikan ni, selesaikan. Akhirnya kita akan dapat dua nilai x yang kemungkinan menghasilkan maksimum, kemungkinan akan menghasilkan minimum. Okay, ini step yang pertama. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada masalah untuk differentiate ni? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, so jangan lupa yang kamu gunakan product rule. Product rule yang pertama, x, kemudian v kita adalah 12 tolak 2x kuasa 2. Ini kalau tak nak guna power rule, kamu expand ni. Expand, lepas tu baru differentiate. Okay? So, dapat yang ni. Kemudian, seterusnya, bila kita dah selesai step yang pertama, step yang kedua kita kena test. Pilihlah mana kamu suka. Nak guna first derivative test ataupun second derivative test. Biasanya bila soalan application, saya galakkan guna second derivative test. Second derivative test. Sebab kita kalau nak differentiate kali yang kedua mudah, sebab dia bentuk polinomial. Okay, so kita ambil yang ni, differentiate kali yang kedua. Differentiate kali yang kedua, kita akan dapat, ni saya ringkaskan ni, d squared v over dx squared. Saya ambil nilai dia, negatif 12, negatif 2x tambah 8. Okey, kemudian kita gantilah. Bila x sama dengan 2, nilai x yang pertama tadi. Bila x sama dengan 2, kita ganti dekat sini. Kita nak tengok nilai dia positif ke negatif.
Okey, nanti kamu ceklah. Nanti kamu dapat negatif 48. So yang kita nak tengok tu adalah nilai dia negatif ke positif. Kalau kita dapat negatif, kesimpulan dia adalah maksimum. Tengok pula nilai yang kedua. Nilai yang kedua. Kita ganti, kalau dapat second derivative ni positif, maka kesimpulan dia adalah minimum. Soalan nak maksimum. Maka yang kedua ni kita abaikan. Okey, soalan nak dimension untuk menghasilkan volume. X tu dengan 2, maka kita akan dapat 12 tolak 4. Maka dapat 8. Itu yang 8 tu. 8. Yang kedua pun 8 juga. Tinggi dia sebab dia guna X, maka kita gunakan 2. Bila soalan nak dimension, kena bagi tahu volume is 8 multiply by 8 multiply by 2. So jawapan dia kita tinggalkan macam tu. Sebab soalan nak dimension, bukan nak nilai volume tu. Dimension dia tu yang boleh menghasilkan volume. Okey, contoh yang keempat perbincangan kita adalah cone. Cone ni kita masukkan ke dalam sphere. Inscribe in a sphere. Sphere ni bentuk bola lah, bentuk bola. Dengan radius 5. Okey, h adalah tinggi cone. Kita nak show volume. Maksudnya perbincangan dia adalah volume of the cone. Maka kita kena ingat balik formula untuk volume cone. Okey, yang ni kalau saya gambarkan macam itulah. Okey. Jadi cone dimasukkan ke dalam sphere. Okey, dia punya radius of sphere adalah 5. Okey, macam itulah. Dan tinggi ni adalah merujuk kepada cone, tinggi. Okey, sekarang kita nak cari volume. Kita tengok balik volume of cone adalah 1/3 daripada luas tapak. Okey, luas tapak ni bentuk bulatan. Okey. Kemudian multiply by h. Ini formula untuk cone. Formula untuk cone. Radius kita 5. H tak tahu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita punya formula kita tak ada pun r. Okey, formula asal dia ada r. Jadi r ini kena tukar. Okey. R ni kena tukar. Jadi kita boleh ambil kalau sini 5. Okey, ini sebenarnya 5 ni. Maka di sini kita boleh ambil daripada sini sampai sini, kita boleh ambil dia sebagai h tolak 5. Ni. Ni panjang dia 5. Kalau saya nak yang ni, maka h tolak 5 dapat yang ni. Maka kita gunakan Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Kita ambil 5 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2, kemudian yang ni kuasa 2, untuk dapatkan R sebagai tajuk. Sebab soalan kita ni dia kena ganti R tu berapa supaya formula kita dalam sebutan H. Okay, kita tengok yang ni. Okay, mana tadi? So R squared. Ini tadi ni. Ini mana datang tadi ni? Sebab tadi kita dah tengok gambar raja tadi. Kita dah tengok gambar raja segitiga ya, segitiga. Yang ni tadi 5. Yang ini tadi h tolak 5. Yang ini tadi apa? R ke? Ini radius of cone ya, radius of cone. Maksud dia kalau kita nak ganti R ni, kita boleh gunakan 5 kuasa 2 . Saya nak cari R ni. R kuasa 2 sama dengan hypotenuse tolaklah dengan H tolak 5 kuasa 2. Ini saya gunakan formula Pythagoras theorem. Itu yang saya dapat. R kuasa 2 ni ganti dapat yang panjang ni, 25 tolak dengan H tolak 5 kuasa 2. Boleh? Pi R squared. R squared ni ganti, gunakan ni. So ganti, darabkan dengan H. Kemudian simplify. Sampailah kita berjaya tunjukkan ikut kehendak soalan dalam sebutan H. Okey, untuk di sini ada soalan? Okey tak? Boleh, sir. Boleh. Okey, kemudian soalan yang pertama settle. Kemudian soalan yang kedua, diteruskan dengan perbincangan maximum volume. Okey. Yang kita buat tadi ni, ini kita nak show, ini soalan yang pertama.
Okey, dah berjaya, sure dah. Settle. Kemudian soalan yang kedua, kita nak bincang maksimum minimum. Soalan yang kedua pula, dia nak bincang. Syarat dia adalah maksimum volume. Ini syarat dia. Maksimum volume. Perbincangan dia. Maka kalau kita nak bincang maksimum, kita kena buat dua ni lah. Yang pertama kita kena ambil dV dx. Kalau kat sini kita guna dV dh. dV dh samakan dengan kosong. Berapa nilai h dia? Berapa nilai h dia? Bila dah dapat, kita kena test. Sama kaedah yang tadi. Yang pertama kita dapatkan critical point. Yang kedua kita kena test. Kalau soalan tu application, saya galakkan guna second derivative test. Okay. So kita settlekan dulu. Daripada formula cone yang pertama tadi, kita ambil, kita differentiate V respect to H. Okay. Yang formula volume ni, differentiate V respect to H. So kita akan dapat ni constant ni kekal. Yang ni akan dapat 20H. Ha, terus tulis 20H. Ini kalau saya nak tulis terus ni. Ni saya boleh tulis pi per 3. Terus saya buat 20H subset to 3H squared. Ini untuk DVDH. DVDH. Bila kita dah ada DVDH, kita samakan dengan kosong. Ni DVDH kita ni samakan dengan 0. Tujuan dia nak tahu H tu berapa. Dapatlah H. Kalau ikut kat sini, kita ada dua jawapan. H equal to 0, 1. Dan H equals to 20 over 3. Selesaikan ni. Ni, selesaikan ni. Nanti kamu akan dapat H tu dua nilai. Kemudian, kalau ikut logik dia, H ni dia tak boleh 0. Kalau ikut logik dia. Sebab kalau tinggi tu 0, memang tak sesuai lah, kan? Maksudnya tak ada perbincangan lah kat situ. Dia H ni mesti ada nilai. Jadi kalau ikut logik dia, sebenarnya kita dah buang daripada awal ni. Okay? Sebenarnya jawapan dia adalah 20 per 3. 20 per 3. Jadi sama juga, bila kita dah dapat H sama dengan 20 per 3, kita kena test. Kena test. Paling mudah kita differentiate kali yang kedua. Differentiate kali yang kedua ni, kalau differentiate terus pi per 3, differentiate 20H. Dapat 20. Differentiate negative 3H squared. Dapat 6H. Okey, kemudian kita ambil nilai H ni. Cuba gantikan. Tunjukkan mesti dapat less than 0. Sebab less than 0 ni baru kita buat kesimpulan volume tu adalah maksimum. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Ini tadi saya dah bagi tahu, kalau ikut logik memang tak payah ambil H ni. Kalau ikut logik. Tak logik, H sama dengan kosong. Okay. Ha, tapi kalau nak buat, nanti mesti kamu akan dapat nilai minimum. Sepatutnya soalan ni dia tertinggal ni. Dia bukan 1 per 3, pi per 3. Betul kan soalan tu? Soalan 41 tu sebenarnya soalan dia adalah pi per 3. Pi per 3. Kamu betul kan? Dalam soalan nota tu salah. Dia pi per 3. Ni sebenarnya kamu ganti je. Kamu ganti je H dengan nilai yang tadi. 20 per 3 tadi. Ni gantikan, nanti kamu akan dapat nilai dia adalah when H equals to 20 over 3, maka maximum value adalah maximum value of cone. Cone adalah pi per 3. Kamu ganti je dengan 20 per 3 kuasa 2. Kemudian ambil 10 tolak 20 per 3. Ini kalau kamu nak abaikan ni, kamu ambil bawah ni. Volume maksimum, formula dia adalah pi per 3. Pada nilai H sama dengan 20 per 3, gantikan. Nanti bila kita ganti dapat 4000 pi per 81. Okey, kemudian kita nak bandingkan dengan volume of sphere. Kita ingat balik dia punya formula 4 per 3 pi r cube. So kena gunakan formula tu. 4 per 3 pi r cube. Radius kita 5. Kita nak tunjuk volume
of cone dia sama dengan 8/27 daripada volume of sphere. Okey, ha, tadi untuk cone kita dah dapat jawapan dia 4000 pi per 81. Okey. Ha, yang ni nanti kamu carilah. Ni kamu gunakan formula volume sama dengan 4/3 pi r cube. Ini untuk volume of sphere. Gantikan r tu dengan radius sphere tadi 5. Ini kamu gantikan dengan 5, betul tak? Volume cone ni sama dengan 8/27. Sepatutnya samalah. So kesimpulan dia volume cone sama dengan 8/27 volume of sphere. Okey, ha, yang ni nanti kamu kiralah berapa. Ketika r sama dengan 5. Ambil nilai ni, cuba darabkan dengan 8/27. Dapat tak? 4000 pi per 81. Sepatutnya dapat. 5. Okey, nanti kamu tengok penyelesaian dia. Okey, nanti kamu tengok. Dia punya kaedah sama je. Maximum minimum sama ada gunakan first derivative test ataupun gunakan second derivative test. Untuk soalan ni lebih sesuai guna first derivative test. Kamu boleh cubalah kalau nak guna second derivative test, dapat tak jawapan dia. Okey, ini nanti kamu tengoklah. Okey, saya nak teruskan. Okey, contoh yang ke-6 pun kamu tengok. Okey, nanti kamu tengoklah video ni. Saya nak teruskan. Panjang ni, panjang. Okey, sekali lagi. Yes. Ah, panjang ni. Okey, nanti kamu tengok. Okey. Saya nak teruskan 10.2. Rate of change. Okey, bila sebut rate ni, kalau kita jumpa soalan dia sebut rate, rate ni maksud dia kalau kita nak buat dalam bentuk simbol matematik, dia adalah d over dt. D over dt maksud dia kadar terhadap masa. Rate ni maksud dia d over dt. D over dt. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan 7. Ini soalan macam soalan fizik. Okey, kita dia beri S. Maksud ini formula sesaran. Ya, kalau fizik ni dia panggil displacement. S ni. Ni formula sesaran. Okey, dia beri yang ni. Kemudian soalan dia nak tahu berapa jauh. Okey, jadi kalau kita nak tahu berapa jauh, kita tengok dia punya range dia dalam masa 10 saat. Jadi kita ganti je T tu dengan 10. Maximum. Gerakan dia dalam selama 10 saat. Jadi kita ganti je T dengan 10. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudah. Ni tak ada kaitan dengan differentiation. Dia cuma nak tahu berapa jumlah jarak sehingga 10 saat. Jadi ganti je. Jadi soalan yang pertama ni tak ada kaitan dengan differentiation. Okey, kemudian when x varies, itu maksud dia untuk sebarang nilai x, find the value of x. Syarat dia adalah area of the rectangle. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita nak mendapatkan what is the maximum velocity. Okey, ini kalau kita tengok balik, kalau kita belajar and math masa di sekolah, kita boleh hafal yang ni. S V A. Maksudnya kalau kita ada maklumat displacement, sesaran, kita nak dapatkan velocity. Maka kalau kita bergerak ke bawah, kita differentiate. Maksudnya kalau kita differentiate S, kita akan dapat velocity. Kalau katakan kita nak cari acceleration, maksudnya pecutan, kita boleh dapatkan daripada V ni dengan cara dV dt.
Maksud dia, kalau kita ada displacement nak pergi ke velocity, kita differentiate. Kemudian daripada velocity dapatkan acceleration, kita differentiate v. Jadi untuk soalan yang ni, kita mesti gunakan v sama dengan ds dt. Itu yang digunakan simbol s prime ni. Kita guna maklumat ni. So kita differentiate, dapat persamaan. Okey, soalan dia, dia nak maximum velocity. Soalan dia sebut maximum velocity. Maka bila sebut je maximum, kita kena buat macam tadilah. Mesti ada buat, kena buat dua. Yang pertama, differentiate, differentiate V samakan dengan kosong. Dengan tujuan T itu berapa? T itu berapa? Kemudian yang kedua, kita kena test. Kita kena test. Okay. Jadi sekarang ni kita punya velocity kita 50T. Ini saya tulis. Velocity kita adalah 50T. Mana datang 50T? Tolak 5T kuasa 2. Kita differentiate daripada asal ni. S. Differentiate S. Dapat ni. Okey. Kemudian bila kita nak mula menjawab soalan maximum velocity, kita kena differentiate. Maksudnya kita dah ada velocity, differentiate. So step yang pertama, okay, step yang pertama kita akan ambil velocity equal to 0. Maksudnya differentiate V 50 tolak 10T. Maka bila V prime equal to 0, maka kita akan dapat 50 tolak 10T sama dengan 0. Maka T itu sama dengan 5. Yang T sama dengan 5 ni, ini kemungkinan akan menghasilkan velocity yang maksimum. Kemungkinan. Jadi, jangan lupa teruskan step yang kedua. Kita kena test. Biasanya kalau kita nak jawab soalan application, untuk test ni, kita differentiate kali yang kedua. Differentiate kali yang kedua, kita akan dapat negatif 10. Okay? Jadi, kita tengok kat sini, tak ada tempat kita nak ganti T ni. Maka memang betul lah, ini adalah less than 0. Jadi kita bila dapat je less than 0, maka memang sah lah. T sama dengan 5. T equals to 5 for maximum velocity. Okay, tengok balik soalan. Soalan nak apa? Soalan nak nilai maximum. Maximum velocity. Maksudnya bila kita dah tahu T itu sama dengan 5, kita ganti ke dalam V ni. Persamaan V ni. Ganti balik kat sini. Pada nilai T sama dengan 5. Jadi bila T sama dengan 5. T sama dengan 5. Okay. Ganti dalam V ni. So 50 darab 5. Tolak 5 darab 5 kuasa 2. Ni datang daripada ni. Ni velocity ni. Ni. Gantikan T dengan 5. Maka nilai yang kita dapat tu adalah nilai velocity yang maksimum. Okay, kita tengok dia punya jawapan dia. Yes, T sama dengan 5. So kita terus gantikan, dapatlah jawapan. Dan velocity ni unit dia adalah 125 meter per saat. Okey. Soalan yang ketiga, dia nak pada ketika maksimum velocity ni, kita nak tahu nilai S dia berapa. Jadi kita gunakan T sama dengan 5 ni, kita ganti dalam persamaan S. Maksudnya S yang asal tadi. Maka itulah jawapan untuk soalan yang ketiga. Okay? Kita nak cari S pada ketika velocity kita adalah maksimum. So yang ladder ni, kamu tengok je lah video ni. Okey. Saya nak teruskan contoh yang ketiga ni. Ini pun dalam exam selalu keluar ni. Okey, jadi kita ada satu tank minyak ni. Oil tank ni dalam bentuk circular cone, dalam bentuk cone. Radius dia 20. Yes, radius dia 20. Kemudian kita pump. Dia ada banyak kemungkinan. Satu bentuk soalan, dia pump masuk. Dia pump masuk ke dalam tank dengan kadar 45
meter cube per minit. Per minit. Kalau kita ada maklumat yang macam ni, kita selalunya kena tulis dia punya simbol dia. Simbol dia adalah, kita tengok eh, kalau volume, dia mesti guna, kalau meter cube ni, dia mesti guna volume. So, dV over dt. Ha, sepatutnya bila ada maklumat ni, kamu kena tulis dia untuk maklumat apa? dV dt. Okey, dV dt. Bila sebut je rate, memang kita tahu d over dt. Saya dah cakap tadi, kalau rate, dia mesti ada d over dt. Kemudian tengok perbincangan. Dia bincang apa? Kalau tak nampak, sini meter cube. Tengok unit dia. Kalau meter cube, itu perbincangan untuk volume. Ha, so, 45 ni simbol dia dV dt. Okey, soalan dia, calculate the rate of change. Maksud dia, kita nak cari d over dt. Tetapi dia bincang untuk dia punya kedalaman dia. So, kita ambil dH. Ha, dH ni berapa? dH dt pada ketika h sama dengan 3. Ha, okey. So, kita tengok bagaimana cara kita nak jawab. Okey, macam tu lah. Okey, jadi untuk step yang pertama, okey, untuk step yang pertama kita tengok apa kaitan di antara R dan H ni. R dan H. Untuk yang ni kita boleh pilih sama ada kita nak guna tangent ataupun kamu terus guna je perbandingan dia. Kalau saya ambil ratio R dengan H, kalau kita ambil ratio eh, R dengan H, maka dia akan sama dengan 20/8. Jadi kita ada dua cara. Sama ada nak gunakan maklumat tangent. Tangent maksudnya kalau theta dekat sini, opposite, opposite, adjacent. Kan? Opposite, adjacent. Kalau nak guna tangent, kalau tak nak, kita ambil ratio aja. Kalau saya ambil R over H, maksudnya R over H, dia mesti sama dengan 20/8. Ataupun kalau kamu nak buat terbalik, H over R, boleh juga. H over R equals to 8/20. Tengok kamu pilih yang mana. So, kita ada dua kaedah lah. Kita ada dua kaedah. Sama ada nak guna tangent ataupun nak guna ratio. Pilih mana-mana, tujuan dia supaya kita boleh jadikan R ni sebagai tajuk. Kita jadikan R tu sebagai tajuk. Okey. So, kita nak mencari dH dt. Itu soalan dia. dH dt. Kita ada volume. Jadi, kalau kita tengok balik chain rule, kalau kita ikut maklumat ni, kita ada V, kita ada T, kita ada H. Maka, mesti kita guna chain rule. Kalau kita nak dapatkan dH over dt, kita mesti ambil dH over dV. Multiply by dV over dH. Ha, kan? Kalau kita nak check, betul tak formula ni? Kita cancel ni. Ini adalah dV. Ni dV dt. dV dt. So, dH over dt equals to dH over dV multiply by dV over dt. So, kalau kita cancel dV, mesti dapat dH dt. Sekarang ni kita nak cari dV dt dah ada. Ini dah ada dah. Yang ini je tugas kita. Maksud dia, untuk dapatkan dH dV, kita boleh ambil daripada formula kon. Isi padu kon. Isi padu kon, kamu kena tengok balik. Isi padu kon tu adalah 1/3 pi r squared h. Ini formula dia untuk kon. Untuk kon. Kamu tengok balik. Tetapi saya nak dV dH. Maksud dia R ni kena ganti dalam sebutan H. Tadi kita dah dapat dah. R dengan H ni adalah 5/2. Okay, boleh? Ni kamu guna ni. Kamu gantikan R kuasa 2 ni dengan H. So 1/3 pi R kita adalah 5H/2. 5H/2. Kuasa 2 darab H. So ini kita akan dapat 1/3 pi. Kemudian dapatlah 25/4 H kuasa 3. Okey.
Bila kita dah dapat yang ni, kita akan differentiate respect to H. Sebab kita dapatkan ni, differentiate V respect to H. Okay, ha, nanti kamu cuba. Yang ini V sama dengan 1 per, okay, maknanya ni kalau saya sambung, ni kalau saya sambung, kita boleh ambil dV dH sama dengan 3 ni turun ke depan, dia akan jadi 1 per 4. Betul tak? 1 per 4 maknanya 25 per 4. Pi. H kuasa 2. Ha, betul. Kemudian, kita patah balik kepada formula. Kalau ikutkan formula, kita nak dapatkan dH dt. dH dt sama dengan dH over dV. Multiply by dV dt. Ni yang saya tunjuk tadi. Eh, yang ini tadi, kat, ini kat dalam lain. Kita buat cara biasa dulu. Sama dengan dH dV. dH dV ni yang ni. Okey, yang ni. Ataupun kamu ganti... Sekarang ni soalan dia, H dia berapa? H dia sama dengan 3 kan? Ni kamu gantilah. Bila H 3, berapa jawapan dia kalau H 3? Ini katakan betul kan? 225 per 4 pi. Kemudian bila kita nak masukkan ke dalam formula ni, kita tadi adalah dV dH. Dalam formula dH dV, terbalik. Maka kita akan ambil 4 per 225 pi darab dengan dV dt. Ini daripada soalan tadi. Daripada soalan tadi kita dah ada maklumat dV dt sama dengan 45 meter cube per minit. Ini daripada soalan. So darab dengan 45. Ni kalau kamu darabkan ni sepatutnya dapatlah 0.255 minit per meter per minit. Okey. Ha, jadi sekarang ni saya menggunakan kaedah chain rule. dH dt sama dengan dH dV multiply by dV dt. dV dt dalam soalan ada. So ambil 45. Yang dH dV ni kita ambil daripada V, formula V ni, tetapi mesti tukar dalam sebutan H. So ambil ini dV dH. So dV dH bila differentiate ni dapat ni. Tetapi pada ketika H sama dengan 3, maka nilai dia adalah 225 pi per 4. Bila masuk dalam chain rule, kena terbalikkan. Ha, kena terbalikkan. So kita akan dapat 0.255 meter per minit. Okey, setakat ni faham ke? Ada nak tanya? Sir, kalau H tu ganti dekat R awal-awal tu tak boleh? Ganti dekat R tak boleh. Tak boleh sebab yang ini mesti tukar dalam sebutan H dulu. Dia mesti dalam bentuk function dulu. Eh, sebab kan kalau kita nak differentiate, dia jangan tukar dalam bentuk nombor dulu. Kena tukar dalam bentuk variable dulu. Maksudnya yang R kuasa 2 ni kena tukar dalam bentuk variable dulu. Sebab kita nak differentiate. Okay. Jangan masukkan awal. Jangan masukkan awal. Nanti kalau kita nak differentiate, differentiate constant zero. Jadi ingat, masa proses kat sini, jangan ganti nilai. Ubah dulu dalam sebutan H. Supaya kita boleh differentiate V respect to H. Baru dapat ni. Kalau kita dah tukar nombor tu awal, bila kita differentiate, dia akan dapat zero. Okay? Boleh ke? Okay. Okey, ini satu cara lah. Cara yang pertama ni saya guna chain rule. Saya nak tunjuk kaedah yang kedua. Kadang-kadang kamu tak nak guna chain rule. Ada cara lain. Maksud dia, kita tadi, kita dah ada V sama dengan 25 pi per 12 H kuasa 3. Kita dah ada yang ni. Tapi saya nak dV. Soalan nak apa? Okey, dV dt. Okay, katakan saya ambil dV dt. Ya. Saya ambil dV dt. Kalau kita ambil dV dt, differentiate V respect to t. Masalahnya kat sini, mana ada t? Jadi kita boleh gunakan cara implicit. Contoh macam ni lah.
Katakan saya ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 10. Kalau katakan saya nak differentiate respect to X. Jadi yang pertama ni mudah. Ini adalah 2X. Settle. Yang ini pula saya nak differentiate respect to X. Maka mana ada X kat sini? Kita akan tulis macam biasa tetapi dia mesti ada tambahan. Dy over dx. Okay? Ha, jadi kita guna kaedah ni. Maksud dia saya ada V tapi saya differentiate terus dalam T. Maka kita akan differentiate terus lah. 3 darab 25. 3 darab 25 per 12. So dapatlah 25 per 4 pi. H kuasa 2. Disebabkan H kita ni mana ada T? Itu yang ada tambahan. DH. Saya tulis DH sebab ada H ni. DH DT. Itu yang ada ni. Maksudnya kaedah yang dalam ni. Ini menggunakan implicit method. Implicit differentiation. Okey. Kemudian kita nak mencari yang ni. Soalan nak cari DH DT. DV DT dah ada. Ini adalah 45. Yang ini pun dah ada. H sama dengan 3. Ha, so kita boleh tukar 3 kuasa 2. Bila semua maklumat dia ada, nanti kita terus boleh dapat DH DT sama dengan konsumen 255. Okey tak ni? Kaedah yang kedua yang saya tunjuk ni, ini kaedah implicit. Boleh ke? Boleh, sir. Kaedah yang pertama tadi kita guna chain rule. Ha, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ni guna implicit. Ha, jadi kamu tengok mana yang kamu rasa mudah. So kita akan dapat nanti jawapan yang sama. Tersambung. Soalan D. Soalan D ni kita belum bincang lagi. Okay, soalan D. Kita ada air leaking ya. Yang contoh C ni air yang kita masukkan. Sekarang ni yang leaking pula. Ha, dia kalau leaking ni dia beza sikit lah. Okay, tapi masih bentuk cone, conical tank with radius 1.5 dan tinggi dia adalah 2. So macam itulah. Jadi bila kita asalnya kita punya water ni paras dia adalah maksimum 2 meter paras dia. Ha, okay, paras dia asalnya penuh. Ni kalau leaking soalan ni biasanya asalnya penuh. Ni tinggi dia 2. Kemudian bila leaking maka dia punya isi padu ni dia makin berkurang. Ha, dia makin berkurang. Okey. Dan dia punya rate dia, okey, dia punya rate dia 0.5 meter cube per minit. Ha, ini kalau sebut rate ni maksudnya kita boleh tulis D over DT. Ha, so ingat bila sebut rate je D over DT. Biasanya kita tak kekalkan macam ni. Kita tengok perbincangan dia adalah volume sebab meter cube. So volume tu kita simbolkan dengan dV equals to 0.25 meter cube per minute. Ini kadar leaking dia. Maksudnya kadar leaking dia adalah 0.25. Okey, kemudian ini asalnya adalah penuh. Kemudian dia punya tinggi dia, bila dia leaking ni, tinggi dia adalah 1 meter. Bila perbincangan dia, tinggi dia menjadi 1 meter daripada 2, dia menjadi 1 meter. Soalan dia find the rate. Ha, bila sebut je rate, maksud dia kita nak mencari D over DT. Kemudian perbincangan dia tengok soalan. Kalau yang pertama ni dia bincang adalah level. Water level. Katakan water level ni saya guna H lah. Maksudnya kita nak mencari DHDT. Kemudian untuk soalan yang kedua ni pula, find the rate of change of the radius. Maksudnya D, bila sebut je rate, D over DT. Dan perbincangan kita adalah radius R berapa. Okay, so daripada situ kita ada dua maklumat ni lah. Okay, kita tengok bagaimana cara kita nak buat pengiraan dia. Okay, sebelum tu kita dapatkan dulu dia punya kaitan di antara R dan H tu. R dan H. Okay. Sama ada kita nak gunakan tangent ataupun kita nak gunakan ratio je. Mana-mana pun boleh. Okay. Ha, katakan kamu tak nak guna tangent. Kamu boleh gunakan. Ambillah sebarang nisbah.
R over H ke ataupun H over R, mana-mana pun boleh. Jadi kalau saya ambil ratio R over H, dia equals to R dia adalah 1.5. 1.5 ni kalau penuh. 1.5 kemudian over 2. Okey, 1.5 over 2. Ha, dia paling penting yang ni. Jadi terpulanglah kamu nak guna tangent ataupun nak guna ratio. Kalau tangent maksudnya angle dia kat sini lah. So tangent R over H sama dengan tangent 1.5 over 2. Okey. So daripada sini kita jadikan R sebagai tajuk. So kita proses jadikan R sebagai tajuk. Ni kita punya soalan. H kita satu. Dan bila sebut soalan ni leaking, okay, kalau soalan sebut leaking, maka kita bezakan dengan cara letak negatif. Okay. Ha. Berbeza dengan soalan C. Soalan C kita masukkan air. Bila kita masukkan air, maka kita akan gunakan nilai dia positif. Itu je beza dia antara kita masukkan air dengan leaking. Kalau leaking letak tanda negatif, maksud dia kita punya volume ni dia makin berkurang. Itu yang dia letak negatif. Okey, kemudian kita teruskan. Jadi kita bermula daripada formula volume of cone. Ini formula volume of cone. So tengok balik formula dia. 1 over 3 kemudian kita punya base area multiply by H, tinggi dia. Ini formula dia. Okey, kemudian daripada tadi kita dah ada kaitan antara R dan H. Kita jadikan R ni sebagai tajuk supaya formula V kita ni semua dalam sebutan H. Okey, kita akan ubah supaya semua dalam sebutan H. Kemudian bila kita differentiate, kita akan differentiate dv, maksudnya saya kalau saya tulis ni, v equals to 3 pi over 16 h cube. Ha, maksudnya daripada sini nanti kita akan dapatkan dv dh. Ha, kalau ikutkan kaedah yang ni, kita tengok dulu. Yang ini dia menggunakan chain rule. Dia menggunakan implicit differentiation. Maksudnya saya terus differentiate, tapi saya differentiate bukan differentiate respect to h, tapi saya buat differentiate respect to t. Boleh juga. Sebab kita nak mencari dh over dt. Kita nak mencari dh over dt. Ha, jadi kita ada formula volume. Saya tulis balik. Formula volume kita adalah v equals to 3 pi over 16 h cube. Disebabkan kita nak mencari dh over dt, jadi kita differentiate je. Differentiate respect to t. Ha, macam ni lah. So kita differentiate je macam biasa. Kita akan dapat 3 ni turun jadi 9/16 pi h kuasa 2. Disebabkan bila kita differentiate respect to t, di sini t tak ada. Bila t tak ada, penutup dia kena ada dh. Sebab perbincangan kita adalah h. So dh over dt. Dh over dt. Kemudian yang kita nak cari adalah yang ni. Ha, jadi kita ada maklumat dv dt dah ada tadi daripada soalan. Kemudian h tadi gunakan nilai 1. H tadi gunakan nilai 1. Jadi kalau kita gantikan dv dt, kita mesti guna negatif sebab leaking. Ha, kalau leaking mesti gunakan negatif. Kemudian yang lain ni tukar h jadi 1. Th dt ni kita biarkan. Kita biarkan. So kita proses sampailah kita dapat dh dt. Ini kehendak soalan. Okey, ini kalau kita buat dengan cara implicit differentiation. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh gunakan chain rule. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama. First method. Nanti kamu pilihlah mana kamu rasa mudah. Second method ni saya gunakan chain rule. Dengan menggunakan chain rule. Chain rule. Chain rule ni maksudnya kalau kita nak dapatkan dh dt, dh dt, kita gunakan dh over dv multiply by dv over dh. Dv over dt. Betul ke? Dh over dv. Okey, kemudian kita multiply by dv dt. Ini kalau kita guna chain rule. Yang tadi saya guna implicit differentiation.
Okey, cara ni pun boleh juga. Cuma untuk yang DHDV ni kita boleh ambil daripada V tadi. Daripada V ni saya tulis ni, V kita adalah 3 pi over 16 H cube. So kita differentiate respect to H. Respect to H, so kita turunkan jadi 9 pi per 16 H kuasa 2. Okey, kemudian perbincangan kita adalah H sama dengan 1. Jadi jawapan dia adalah 9 pi per 16. Okey. Maka kita nak mencari dHdt. Kita nak dHdv. Sedangkan kita dah ada dVdh. Terbalikkan je. So letak je 16. 9 pi dekat bawah. Kemudian multiply by dVdt. dVdt ni daripada soalan tadi. Maklumat soalan. Bila leaking kita gunakan negatif. Okey, nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Negatif 0.141 meter per saat. Jadi, kalau kita guna cara yang pertama, kita guna implicit differentiation. Kita akan differentiate V tetapi respect to T. Okey, so bila kita differentiate sebelah kanan ni, hati-hati yang sebelah kanan ni mesti ada dH dT. Sebab mana ada T kat sini. So, pilihlah kamu nak guna kaedah apa. Saya tengok dekat sini yang mudah guna implicit. Kita terus differentiate respect to T. Kalau yang ni panjang sikit lah. Sebab kita terpaksa cari dVdh. Kemudian terpaksa gunakan chain rule. Okay, itu untuk soalan yang pertama. Kemudian untuk soalan yang kedua, kita nak mencari rate of change of the radius. Maksudnya kita nak mencari drdt. Okay, kita tengok drdt. Okey. Kalau kita nak guna kaedah implicit, eh, sebab kita nak mencari drdt ni, kita nak mencari drdt. Kita dah ada r. R equals to 3 over 4 h daripada yang awal tadi. Kita dapatkan perkaitan di antara r dan h. So kita dapat ni. Kita differentiate r tetapi kita differentiate respect to t. Ini nama dia kaedah dia implicit differentiation. Maksudnya saya differentiate respect to T. So kita differentiate macam biasa ni. Differentiate ni dapat 3 over 4. Tetapi disebabkan H ni mana ada T. Jadi kita kena tambah dengan dH dT. Okay. Kemudian dH dT kita dah cari daripada soalan yang pertama. Kita dah cari daripada situ. So kita dapat jawapan dia adalah negatif 1.06 meter per minit. Terus kita dapat jawapan. Kalau kita nak gunakan chain rule, ini pilihan chain rule, maka saya gunakan drdt equals to dr over dv multiply by dv over dt. Dv over dt ni tak ada masalah. Kita ada nilai negatif 0.25 yang tadi. Yang kita perlu cari yang ni. Okay, maka daripada v equals to 1 over 3 pi r squared h. Ini. Tapi disebabkan kita nak differentiate respect to r, maka yang h ni tukar. H ni tukar kepada h equals to 4 over 3 r. Jadi saya gantikan v sama dengan 1 over 3 pi. Kita ganti yang r ni kekal. Okey, yang r ni kita boleh biarkan. Yang H ni kita gantikan 4 per 3 R. Ok, so saya teruskan lagi ni. Ini kita akan dapat 4 per 9 pi R kuasa 3. So daripada sini kita boleh dapatkan DR DV. Tapi kita cari dulu DV DR. DV DR, maksudnya saya differentiate respect to R. So turunkan 3. So kita akan dapat 4 over 3 pi r squared. Okey, kemudian kita gantikan r kita. Maksud dia bila h sama dengan 1, ni saya tambah sikit ya. Bila h sama dengan 1, maka r tu adalah 3/4. Jadi kita gantikan dekat sini 3/4. Ya, kamu gantikan ni 3/4, tengok apa jawapan dia. Bila kita dah dapat, ganti balik kat sini. Formula ni. Ni ganti kat sini. Maksud nanti nilai yang kamu dapat nanti, yang kamu dapat ganti kat sini, kemudian darab dengan negatif 0.25.
nanti kita akan dapat jawapan dr over dt. Akan dapat jawapan yang sama. Seperti yang ni lah. Okay. Jadi pilihlah kamu nak guna implicit differentiation ataupun kamu nak guna chain rule. Kamu pilihlah mana kamu rasa mudah. Okay. Ini cuma dia bezakan bentuk je. Tadi kita bentuk cone. Sekarang dia bentuk hemispherical. Maksud dia separuh daripada bentuk bola, kan? Okay. Formula dia beri. Formula dia beri, senanglah. Jadi kalau kita tengok maklumat soalan dia, ini radius dia 4. Ini radius untuk ball ni 4. 4, settle. Kemudian kita ada maklumat rate. Rate, ingat bila rate dia, itu maksudnya d over dt. Sebut je rate dia mesti d over dt. Tapi tengok perbincangan dia adalah volume. So saya gunalah dv dt sama dengan 3 cm cube per second. Okay, yang ini kita gunakan nilai positif sebab kita masukkan. Kita masukkan. Yang tadi kalau leaking, kita kena letak tolak. Itu je beza dia. Kemudian, untuk ni, maklumat ni instant domain. So, kita gunakan D, katakan kedalaman dia H lah. So, DH over DT. Sama dengan 1.5. 1.5. Ini kita punya maklumat. Soalan dia kita nak mencari rate of change of H. Maksudnya D, bila sebut rate D over DT. Yang kita nak cari DH. Okey, ini bukan maksud dia ni. Ini dia punya kedalaman dia H sama dengan 1.5. Ini berapa? Kemudian soalan yang kedua sebut rate juga. So kita gunalah D over DT. Dia nak bincang radius. So DR over DT berapa? Okey. Kita tengok dia punya solution dia. So radius dia 4. Okey, itu kita punya H dia. H dia akan berubah lah. Daripada 0 dia akan berubah. Okey, dan radius sama juga, kita boleh cari kaitan dia. Yes. So macam itulah. Jadi kita kena cari juga perkaitan di antara R dan H tu. R dan H. Kalau dekat sini saya boleh kaitkan antara R dan H ni, saya boleh gunakan Pythagoras theorem. Ni. Saya tak boleh guna ratio. Okey, yang ini okey, saya gunakan right angle triangle yang ni. So saya boleh gunakan hypotenuse 4 kuasa 2. Kemudian yang ini R kuasa 2 tambah dengan 4 tolak H kuasa 2. Ini saya nak kaitkan antara R dan H. So kita boleh gunakan maklumat ni. Okey. Okey, kita tengok solution dia. Dia bermula daripada volume dan dia beri dalam soalan. Jadi kalau kita nak mendapatkan DHDT, kita boleh gunakan kaedah implicit. Maksudnya saya ada formula V ni, terus kita differentiate respect to T. Differentiate je. Yang pi ni constant tak terlibat, so salin je. Differentiate ni dapat 8H, differentiate ni dapat H kuasa 2. Disebabkan ini kita differentiate respect to T, sedangkan mana ada T ni? So jangan lupa mesti ada tambahan. Yang kita nak cari yang ni, DHDT. Okay, DVDT. DVDT kita dah ada dalam soalan ni kan? DVDT tadi adalah 3. Itu daripada soalan. DVDT daripada maklumat soalan. Okey, kemudian H tadi 1.5. Itu pun daripada maklumat soalan. Tinggi dia 1.5, so gantilah. So proses jadikan DHDT tu sebagai tajuk. So kita akan dapat jawapan ni lah. 0.098 cm per second. Okey, ni yang tadi kita ni. Sekarang untuk soalan yang kedua ni, kita nak mencari DR over DT. So daripada sini DR over DT. Kita cari DR over DT. Okey, kita gantikan. Ini kalau kita nak tahu berapa nilai R ni, kita gantikan H dengan 1.5. Okey, R 3.12. So nanti kita akan gunakan nilai ni. Okey, kemudian. Okey, kemudian saya ambil equation yang ni.
saya ambil equation ni, saya throw differentiate je. Maksudnya saya gunakan implicit differentiation. Differentiate R respect to T. Semua ni differentiate respect to T. Jadi kalau kita differentiate respect to T, ini akan dapat 2R. Tapi disebabkan ni mana ada T, so dia ada tambahan DR over DT. Kenapa guna DR? Sebab kita tengah buat R. Kita tengah differentiate R, so DR over DT, tambahan dia. Kemudian differentiate constant 0. Differentiate yang ni, differentiate yang ni, kita gunakan power rule. Turunkan kuasa, dapat negatif 2. Negatif 2 ni sebab ada negatif ni. Turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang 1. Ini jadi 3 step. Turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru kurang 1. Kemudian differentiate in bracket. Differentiate in bracket, so dapat negatif 1. Tapi disebabkan kita differentiate H, tapi mana ada T, jadi kita kena ada tambahan dH dT. dH dT, so ingat, jangan lupa yang ni. Okay, kemudian kita dapatkan dR dT. Yang ni nak tahu ni. Tetapi dH dT kita dah ada. Kita boleh ambil daripada jawapan yang pertama tadi. Kita boleh ambil jawapan yang pertama tadi. Ini dah ada, so ganti je. Okay, so kita dapat dH dT tu daripada jawapan yang pertama, 0.098. So ganti, carilah dR dT. Okay, so kita dapat jawapan 0.078 cm per saat.